Selamat datang di Berita Segar YouTube Channel. Pada kali ini, tepatnya pada tanggal 12 April 2016, kami akan memberitakan tentang Pevita Pearce yang mengidap tumor sejak 2 tahun lalu. Berita kali ini dikutip dari website www.lifestyle.sindonews.com. Kabar tidak baik datang dari aktris cantik Pevita Pearce melalui akun media sosial Snapchat-nya. Pevita menggugah sebuah video yang mengungkapkan bahwa dirinya tengah menderita tumor payudara. Bintang film 5 cm itu mengaku sudah hampir 2 tahun menderita penyakit mematikan tersebut dan terdapat 3 tumor di payudara. Selama ini dia sengaja menutupi penyakitnya dari media dan penggemarnya. Halo guys, jadi aku mau bikin akun YouTube channel untuk sharing seputar kehidupan aku. Jadi aku enggak pernah cerita ke media kalau aku selama 2 tahun ini punya tumor dan tumor payudara, kata Pevita melalui akun Snapchatnya. Oleh karena itu, wanita 23 tahun ini pun berencana akan membuat video dalam media sosial berbagi video YouTube. Dalam video tersebut, dia akan menceritakan tentang penyakit yang tengah dideritanya selama ini. Tidak hanya itu, melalui akun YouTube, Pevita juga akan menceritakan proses operasinya. Pevita dijadwalkan bakal menjalankan operasi di Kuala Lumpur pada Selasa 12 April 2016. Wanita keturunan Banjar dan Inggris ini pun berharap videonya bisa menginspirasi banyak wanita untuk lebih menjaga kesehatan diri. Pevita pun tak lupa untuk meminta doa dan berharap agar proses operasinya berjalan lancar. Jadi Selasa ini aku mau operasi dan pengen menginspirasi banyak perempuan untuk melakukan medical check-up. So lihat aku di YouTube. I love you guys. I'm going to my operasi on Tuesday and wish me luck. Tutur Pevita. Demikian pemberitaan kali ini Selasa 12 April 2016. Semoga pemberitaan ini bermanfaat bagi kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk mengetahui update berita lainnya, segeralah untuk mensubscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk segera like dan komen pada kotak komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.